Wah, panas sekali hari ini. Cuacanya tidak jelas nih. Tadi cerah, lalu mendung, lalu cerah, lalu mendung lagi. Sekarang masih mendung, tapi udaranya ini panas luar biasa. Saya bingung sekali. Ah, karena itu, sebaiknya saya sekarang mau buat yang segar-segar sajalah. Lumayan ini, untuk melepaskan dahaga ya, supaya tidak kepanasan lagi. Baiklah, ayo langsung kita mulai saja. Sekarang saya mau masukkan whipping cream bubuk. Entah kenapa whipping cream bubuknya ini kok agak-agak menggumpal ya. Yo, 2 sendok makan kira-kira. Lalu tambahkan susu kental manis. Setengah bungkus saja, saya pakai yang sasetan. Kemudian kita berikan air panas dulu sedikit ya. Kita aduk-aduk dulu. Setelah larut, sekarang saya tambahkan coklat bubuk. Coklat bubuk ini 1,5 sendok teh. Setelah itu, kita tambahkan susu cair coklat ya, rasa coklat. Ini susunya juga sudah saya diamkan di lemari es. Ya, dia jadinya itu kental creamy itu, terlihat sekali. Sekarang saya masukkan es batu. Oke, sekarang saatnya kita menikmati minuman yang penuh dengan kesegaran. Oh. Enak. Ini seperti minum es krim ya jadinya. Wow, creamy, coklat rasanya. Wah, enak sekali. Manisnya juga tidak terlalu over ya. Jadi segar, benar-benar segar. Baiklah. Kalau kalian juga sekarang sedang kepanasan, langsung coba saja dibuat. Saya yakin kalian pasti suka dengan minuman ini. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan tekan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah!